Brazil Driver berhasil melakukan healing kali ini di Winkos Combat dan berhasil mendapatkan satu orang Spawn tumbang menumbangkan di Win kali ini. Bisa karena BTR fix gak bakal bisa. Aero menumbang serang Aito Chan, nice. Unggulan anggota kita bakal dapatkan dari Aero, bisa membangkan keadaan menghadapi dua anggota dari tim BB yang berada tepat depan mereka. Hazelnut lompat kiri lompat kanan mencari posisi juga, belum bisa nembak juga, dan lemparan bom belum melontarkan ke arah lawannya, dan kita bakal lihat seorang Spawn tahan kali ini. Hazelnut tertangkap. Back of fire sedikit ramai dari Hazelnut, bahkan ternyata Hazelnut berhasil diamankan juga. Dua player tumbang dari tim Airwolf, bahkan tiga. Spawn berusaha untuk melakukan healing menuju ke arah Potato. Untungnya ritme, tempo push dari Bluebeast juga tertahan karena mereka akan melakukan healing, akan melakukan revive. Setup smoke terlebih dahulu. Kali ini bakal ada close combat kembali, masih tertahan dengan adanya broken wall di bagian luar. Hazelnut bertahan dan bersabar untuk berusaha untuk di-revive. Satu orang lagi bakal merangkak ke bagian belakang. Smoke sudah cukup tebal. Kali ini Spawn bakal menyelamatkan Reynaldo. Hazelnut berlangkah menuju ke arah lobby. Potato bakal ngeflank menuju ke arah sebelah kanan. Luva punya kalau berjuang arah Potato, tapi sepertinya bakal dipus oleh seorang Divin. Mulai berseberangan kali ini, hanya terpisahkan dengan satu rumah saja. Divin bakal fokus berjuang arah sebelah kiri, tapi ada Nate yang bakal dilemparkan menghentikan pergerakan dari seorang Divin. Akan ada jumpsuit, belum ada ternyata, dan Reynaldo berhasil driver, berhasil melakukan healing kali ini. Divin close combat dan berhasil mendapatkan satu orang Spawn tumbang menumbangkan Divin kali ini. Ada satu yang di trading, tapi sepertinya bakal ada dua lawan satu. Close combat dan Iron Wolf berhasil bertahan. Bluebeast dipulangkan menuju ke arah lobby, dan jalur rotasi dari Iron Wolf benar-benar terbuka. Betul, keputusan sangat baik dari tim Iron Wolf, meratakan lawannya, membuat jalur yang sangat-sangat nyaman menuju ke arah zona. Tanpa pakai awan, bakal turun dari mobil, bakal spin down sama